Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gue Nawi. Oke, di sini gue nggak akan review produk ya, tapi di sini gue mau sedikit curhat atau cerita tentang ikan Auranti yang gue punya. Sebelumnya kenalin dulu, dia namanya Steric, jenisnya Channa Auranti maculata yang gue adopsi sejak ukuran 17 atau 18 sentian dan sekarang dia sudah 21-22 sentian. Dia gue adopsi baru 3 bulan terakhir dan pertumbuhannya cukup lumayan cepat ya. Nah teman-teman bisa perhatiin, Auranti yang gue punya ini dia badannya bengkok atau kris atau juga bahasa kerennya King. Nah meskipun bengkok, si Steric ini punya warna yang bagus kalau menurut gue ya. Dia lebih ke orange, nggak kuning pucet ya, lebih ke orange dan warna birunya pun keluar. Meskipun nggak gondrong ya, standar-standar aja, tapi gue rasa dia nggak gondrong karena badannya gemuk ya, karena gue kasih makan terus sih setiap hari. Tapi teman-teman bisa perhatiin, meskipun badannya itu bengkok atau kris atau king, dia punya mental yang oke. Selain warna, selain bar, dia juga punya mental yang oke. Teman-teman udah lihat tadi di awal video ya cuplikannya. Nah sekarang gue kasih lihat lagi dia flaringnya seperti apa. Ini jujur aja nggak pernah gue latih teman-teman ya, nggak pernah gue latih pakai kaca ataupun tangan, jarang banget sih bisa dibilang, bukan nggak pernah ya, karena di sini gue sibuk kerja juga. Tapi dia punya mental yang oke. Nah teman-teman bisa lihat dia mangap-mangap seperti Channa pada umumnya ya, orang-orang yang punya Channa pasti pengen ikannya itu mangap-mangap seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ini Steric ya, yang hanya pakai tangan dia udah flaring dan mangap-mangap. Oke, balik lagi ke topik utamanya tentang badan Steric yang bengkok. Awal mula dulu gue adopsi dia pas ukuran 17-18 sentian, itu badannya lurus-lurus aja teman-teman, jadi nggak bengkok. Gue adopsi dia karena dia ya bagus dan nggak bengkok. Tapi setelah gue urus selama 3 bulan terakhir ini, badannya dia bengkok seperti teman-teman lihat tuh, kris ya. Jadi dia seperti gelombang begitu. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya kan, lumayan cakep ya. Sayangnya sih dia bengkok aja ya. Padahal kalau nggak bengkok ini udah oke banget sih kalau menurut gua. Balik lagi, pas gua adopsi dia nggak bengkok, tapi setelah gua urus selama 3 bulan dia jadi seperti ini. Nah, mungkin ada kesalahan treatment ya, atau pemberian pakan yang gua kasih ke si Steric ini. Jadi awalnya itu memang gua nggak siap pakan teman-teman. Gue belum punya pelet, belum punya ikan atau belum punya udang kecil yang untuk pakan si Auranti ini. Jadi dulu itu gue punya cuma yang namanya ulat Hong Kong. Itu pun jujur aja bukan dapat beli, tapi boleh minta ke teman gue sendiri. Nah gue minta ke teman gue sendiri karena memang Steric ini belum makan ya 2 hari. Gue minta satu kantong kecil yang cukup untuk 1 minggu. Nah akhirnya selama 1 minggu itu gue kasih yang namanya ulat Hong Kong ya, yang peruntukannya sebenarnya itu untuk burung, tapi ya untuk ikan pun bisa. Nah setelah gue kasih pakan 1 minggu ulat Hong Kong, disitu mulai kelihatan teman-teman indikasi bongkoknya. Yang pertama itu dia bongkok di bagian leher, tepat di belakang palanya itu dia mulai bungkuk. Nah disitu gue sedikit curiga, tapi gue nggak yakin kalau dia bakal bengkok. Dan akhirnya gue terusin kasih makan ulat Hong Kong karena memang belum habis ulat Hong Kongnya ya. Nah jadi setelah gue kasih makan ulat Hong Kong, barulah gue mulai beralih ke pelet teman-teman, pelet dan udang kering atau maggot kering. Di situ gue beli yang varian mix ya,
Jadi dalam satu kemasan itu dicampur ada udang kering, maggot kering, dan peletnya. Nah, jadi setelah gue kasih makan ulat Hongkong yang pakan hidup, gue beralih ke pelet, udang kering, dan maggot kering. Nah, jadi si Sterik itu gue kasih makan itu terus. Belum gue kasih makan yang hidup-hidup. Nah, mungkin kesalahannya ada di situ, teman-teman ya. Ada di situ. Jadi mungkin banyak yang bilang itu katanya kalau dikasih ulat Hongkong, dia akan ngerasa panas dan pencernaannya nggak lancar. Sehingga lemak-lemak yang ada di dalam tubuhnya itu nggak terbakar dengan baik. Hasilnya pertumbuhan dia nggak seimbang dengan pembakaran lemak yang terjadi di dalam tubuhnya. Karena kan dia makan terus-terusan ya, yang seharusnya dia tumbuh panjang atau besar. Nah, itu terjadi pembakaran lemak yang kurang baik gara-gara pakan yang salah. Gue nggak ngeklaim bahwa ulat Hongkong atau pelet itu jelek ya, karena nggak sedikit atau nggak semuanya yang konsumsi ulat Hongkong dan pelet itu badannya bengkok auranti-nya. Mungkin tergantung gen juga ya, tergantung daya tahan tubuhnya juga. Nah, mungkin si Sterik ini daya tahan tubuhnya kurang oke. Jadi ketika gue kasih makan ulat Hongkong, udang kering, maggot kering, jadi dia badannya seperti ini. Pertamanya dia hanya tumbuh satu gundukan di punggung ya. Pertama dia cuma tumbuh bengkok, teman-teman bisa perhatiin di belakang leher itu tadinya cuma itu aja. Tapi makin kesini dia makin bertambah gelombangnya. Gue juga nggak paham ya. Sudah berbagai macam treatment gue lakuin untuk meluruskan kembali badannya yang bengkok ini, tapi itu gagal. Mulai dari dikasih arus, sampai dia loncat-loncat terus, dikasih daun ketapang, sampai gue pendekin airnya, teman-teman. Nah, metode itu nggak berhasil ternyata. Malah gue pikir bikin ikan gue stres jadinya. Dia loncat-loncat terus. Dan dampak loncat-loncat itu ya, akhirnya dia mentok sana mentok sini. Dan gue kasihan sih. Akhirnya gue stop treatment itu. Dan ya mau gak mau gue terima apa adanya udah. Kayak gini aja udah auranti gue. Bengkok. Tapi meskipun bengkok ya, namanya hewan peliharaan ya. Kita pelihara dia kan untuk dikasih makan, untuk dirawat dengan baik. Jadi gue nggak ada sedikit pun niatan untuk ngejual dia kembali, karena di sini gue udah terlanjur sayang mungkin dibilangnya. Ya mungkin ada banyak pertimbangan ya yang bikin gue pertahanin dia sampai sekarang. Yang pertama ya yang gue bahas di awal tadi, warnanya lumayan bagus, dia orange ya. Dia orange dan birunya pun keluar, teman-teman. Dan cukup pekat hitamnya dan nggak terlalu gosong ya menurut gue. Karena banyak auranti-auranti yang gue lihat di sosial media itu ada yang gosong, ada yang kuningnya pucet, ada yang birunya nggak keluar. Nah, tapi Sterik ini gue rasa punya semuanya. Hanya minusnya badan dia yang bengkok aja. Selain warna oke, barnya juga lumayan oke kalau menurut gua. Barnya cukup rapi, meskipun kelihatan gak rapi karena dia bengkok, teman-teman. Tapi kalau dia nggak bengkok, ini rapi sih, lumayan lah ya. Bukan spek kontes, tapi ini untuk peliharaan atau kategori pet, dia lumayan oke lah. Nah, teman-teman bisa perhatiin, warnanya cakep kan? Ya. Bisa dibilang lumayan mahal ya auranti itu. Karena ikan itu gak bisa di... apa ya, gak ada patokan harga kalau menurut gue. Jadi lu belinya berapa dan kita bebas ngejualnya berapa sih. Yang penting jangan ngejatuhin harga tersebut. Karena kualitas ikan balik lagi nentuin harga, teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpatokan pada harga untuk suatu ikan cana seperti auranti ini. Karena di pasaran sana beda-beda yang jual. Ada yang ukuran 18 cm, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang lebih dari 1 juta.
tergantung spek ikannya seperti apa, teman-teman. Nah, jadi si sterik ini intinya ya gua keep terus sampai mungkin dia tua nanti ya. Kalau memang gua bisa pertahanin dia, bisa rawat dia dengan baik, kenapa enggak? Di sini gua kasih tempat dia senyaman mungkin, sebagus mungkin, yang gua pengen seperti apa ya gua kasih ke dia gitu. Dan di sini gua pakai sistem filtrasinya under grapple, teman-teman ya. Biar gua enggak repot ganti filtrasinya. Karena under grapple ini bisa tahan sampai 1 tahun, teman-teman ya. Baru kita bisa bongkar dan bersihin semuanya. Dan sampai saat ini si sterik ini atau auranti yang gue punya ini belum pernah gue lihat dia sakit sih, muyung gitu ya. Jadi dia sehat-sehat aja. Ya dia playering kesana kesini, lincah, dikasih pakan hidup pun dia ngejar, kasih pelet pun dia makan, ya apapun dia makan lah. Jadi gue nggak ada kerepotan sama sekali ngurus dia ya. Di sini gue kasih pakannya untuk pelet Akari ya, Akari Premium Maxi. Dan untuk pakan hidupnya di sini gue kasih udang ya. Kadang-kadang udang beku juga sih. Nah jadi cuma dua itu aja yang gue kasih. Dan dari pakan itu teman-teman bisa lihat sendiri hasil warnanya ya. Dan mentalnya juga lumayan oke. Meskipun tanpa dilatih dia udah mau playering tangan, sudah mau mangap-mangap seperti teman-teman lihat di video awal tadi cuplikannya ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri badannya kan. Mungkin teman-teman boleh komentar deh di bawah, untuk yang punya auranti Bangkok seperti gue ini treatment yang enak tuh seperti apa. Ya mungkin bisa dibalikin ya badannya lurus kembali. Meskipun gue rasa walaupun bisa, dia gak akan 100% balik lagi ke awal sih, lurus seperti auranti pada umumnya. Ya minimal mungkin bisa bikin dia gak terlalu mengkris ya, atau enggak berkelanjutan bengkoknya, atau stop stuck sampai di sini aja. Boleh dong bantuin gue ya. Siapa tahu teman-teman punya case yang sama atau kasus yang sama, tapi sekarang udah bisa normal lagi aurantinya. Karena jujur aja gue sayang banget sama sterik ini ya. Walaupun gue keep baru 3 sampai hampir 4 bulanan, tapi gue udah ngerasa cocok aja sama ikan yang gue punya ini. Mungkin teman-teman dari gue gitu aja curhatnya. Siapa tahu video ini bisa ngebantu teman-teman juga. Jadi saran gue atau menurut gue, kalau teman-teman punya peliharaan tergantung teman-teman sayang apa enggaknya sama peliharaan teman-teman. Kalau mungkin beda orang ya, mungkin kalau orang lain yang males pengen punya cana aurantinya itu perfect ya badannya, mungkin udah dijual kali auranti yang kayak gini. Tapi gue enggak teman-teman. Dari ukuran dia 19 cm dia udah ada indikasi bengkok, tapi tetap gue keep sampai saat ini. Dan gue yakin auranti gue ini akan mahal pada waktunya. Karena bisa dibilang unik ya, meskipun banyak yang bengkok, tapi ya gue yakin yang bengkok seperti ini akan mahal pada waktunya. Apalagi nanti kalau ada yang nawarnya itu kolektor teman-teman ya, kolektor yang unik-unik. Jadi kalau orang yang suka unik-unik, si sterik ini pasti dia lirik sih gue rasa ya. Tapi untuk saat ini jujur aja masih gue keep dan belum mau gue jual. Oke teman-teman, dari gue gitu aja. Kalau ada saran dari teman-teman yang udah berpengalaman nge-keep auranti udah lama dan treatment untuk memperlurus badan si sterik ini, bolehlah komentar di bawah. Siapa tahu bisa ngebantu gue. Jadi kita di sini saling sharing aja teman-teman ya. Dan pengalaman gue kenapa cana auranti Bangkok itu udah gue jelasin dari awal video sampai sekarang. Dan semoga ini juga nggak terjadi sama cana auranti teman-teman. Ya dari gue cukup. Semoga ikan teman-teman sehat selalu. Jangan lupa rawat airnya, rawat terus ikannya, keep terus sampai teman-teman puas. Dan dari gue cukup,
mungkin segitu dulu curhatnya. Sampai ketemu di lain video teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih dan bye-bye.